Inilah lima daerah terkuat di Indonesia yang sulit ditaklukkan oleh Belanda pada masa penjajahan. Kira-kira daerah apa aja ya, dan apakah salah satunya tempat kalian? Langsung aja kita bahas, kui-kui, let's go! Daerah yang pertama, Aceh. Belanda baru bisa menguasai Aceh pada tahun 1912, 33 tahun sebelum Indonesia merdeka. Belanda sulit menguasai Aceh karena wilayah ini terdapat pemimpin yang hebat dan dibantu banyak warga sipil. Kedua, Nias di Sumatera Utara. Belanda baru bisa menguasai Nias sepenuhnya setelah 90 tahun bertarung. Yang ketiga, Bali. Belanda baru bisa menguasai Bali secara utuh pada tahun 1908. Perang Bali melawan Belanda berlangsung sejak 1846 dan baru berakhir 62 tahun kemudian. Yang keempat, Tapanuli di Sumatera. Perang Belanda melawan Kerajaan Batak berlangsung pada tahun 1878 dan dimenangkan oleh Belanda pada tahun 1907. Dan yang terakhir, Jambi baru bisa dikuasai oleh Belanda setelah 71 tahun berperang.